Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan teman-teman ya. Kita akan mencoba menuju bos ya. Kita akan coba hajar bosnya nih guys. Kayak apa bosnya ya. Bang, mau penasaran guys. Let's go guys. Oke, kita akan maju terus teman-teman ya. Itu tadi, kenapa nih? Oh gila, gak bisa. Sebentar. Ini agak jalan ke bawah guys. Ah, mati. Bukan itu ternyata teman-teman ya. Bang, mau dibohongin ternyata. Ah, biasa. Pintu yang tadi nggak bisa dibuka guys, jadi kita harus cari jalan lain teman-teman ya. Nah ini kita hajar aja di sini guys. Nah ini ada sebuah tuas, kita tarik begini dan pintu itu pun terbuka teman-teman ya. Lalu kita bisa ambil ini. Oh nggak bisa guys, biarin aja deh, yang penting pintunya buka guys. Nah, kalau pintu buka nih, sedikit lagi kita akan bertemu dengan bos. Bosnya kayak apa? Bang Bono juga penasaran, guys. Waduh, activate, guys. Gila. Oke. Kita aktivasi dulu, teman-teman. Terbuka semua, guys. Nexus Restore, teman-teman. Balik lagi ke sini, ternyata. Kita resting dulu, guys. Ya, kita resting dulu. Oke, sudah siap. Kita akan hajar guys. Kita akan hajar itu musuhnya teman-teman ya. Bosnya itu kayak apa dia. Bang Bono penasaran nih guys. Ya kita restore guys. Jadi dia membuka dimensi yang lain guys. Nah dimensinya kayak begini teman-teman ya. Ya beda lagi dimensinya guys. Nah ini kita hajar aja guys. Hajar aja guys. Oke teman-teman ya. Dan oke. Wah ini dia guys. Bosnya guys, bos kepiting teman-teman, bos kepiting. Waduh, itu bawa carok sama bawa tameng teman-teman ya. Waduh, bersiap lah guys namanya, bosnya guys, Siege Breaker teman-teman ya. Kita akan hajar aja langsung guys, tanpa banyak basa basi teman-teman ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, banyak. Oke teman-teman. Waduh, jangan sampai guys. Jangan sampai guys, kita dihajar ini guys ya. Kita, waduh gila, kesit banget, gak bisa, waduh dibantu. Akhirnya teman-teman, bos kepiting pun tak berkutik melawan Bang Bono ya.